saya. Akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi kadin. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik organisasi kadin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati saya. Saudara sebagai pengurus Kadin Provinsi Banten masa bakti 2020.